Cabagus, duduklah lagi. Tidak baik bagi seorang pangeran dan calon raja sepertimu mudah menumpahkan air mata, Ger. Ger Tejoningrat butuhku. Tentunya, kau sedang diresahkan dengan persoalan. Bagaimana caramu menghadapi kemarahan dari ramamu, Tongger? Benar, Yang. Dalam keadaan seperti ini, aku merasa sedang hidup sendirian, Yang. Jangan berkata begitu, Cabagus. Masalah yang sedang kau hadapi adalah juga masalah bagiku dan Eyang Kakungmu, Ger. Kakek dan nenekmu ini tentu akan selalu membelamu. Semua ini akan kita hadapi bersama-sama, Ger. Yang namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan. Barangkali saja memang Putri Cirebon itu bukan jodohmu, Ger. Tapi Eyang, bagaimana dengan sikap Romo Sesunan jika aku membatalkan rencana perjodohan ini, Eyang? Beliau pasti akan marah karena perkawinan yang diharapkan olehnya itu berhubungan dengan kekuasaan Mataram. Ger Putuku, jalan untuk menyatukan kembali hubungan antara Mataram dan Cirebon tidak harus dengan cara ikatan perkawinan saja. Tentu masih ada cara-cara lain jika keduanya ada niat untuk bersahabat kembali, Ger. Biarlah aku dan Eyang Kakungmu turut serta mendampingimu jika ada pemanggilan pisuanan kepada ramamu. Tidak perlu berlarut-larut dalam keraguan, Ger Putuku. Sebagai calon raja, kau harus tatag dan tetek dengan keputusan yang telah kau ambil. Sampaikan semua alasan dengan tepat, sehingga ramamu bisa mengerti masalahnya. Hadapi itu semua dengan rasa percaya diri. Karena semua tentu ada resikonya, Ger. Terimalah kenyataan dengan rasa sabar, Cabagus. Ketika keduanya sedang berbincang, dari dalam ruangan muncullah seorang lelaki tua berbadan jangkung dan tubuh yang mulai kurus. Namun wajahnya nampak cerah meskipun pipi dan dahinya sudah diliputi garis-garis perjalanan usia. Ada apa ini? Sepertinya ada nenek tua yang sedang menyuapi makan cucunya yang sudah tumbuh besar. Gurau-nya seraya mendekat dan turut duduk tidak jauh di sebelah mereka berdua. Meja bundar kayu jati berukir itu adalah pembatas bagi dirinya dengan keduanya. Matanya kemudian diarahkan ke sebuah sangkar burung yang tergantung di pojok ruangan sambil mengangkat tangan dan menjentikan jari tengah dan ibu jarinya hingga terdengar suara cetetan. Tidak hanya itu yang ia lakukan, bibirnya pun ini juga turut diruncingkan sehingga keluar suara siulan panjang dari mulutnya. Maka kemudian burung perkutut yang ada di dalam sangkar itu pun mengikuti perintahnya. Burung kelangenan tersebut mendekur-dekur panjang disertai suara kuakan sebagai irama pembatasnya yang runtut. Rupanya perkutut yang mulai manggung itu menarik perhatian perkutut-perkutut peliharaan yang lain. Suaranya yang merdu saling saut-sautan dari dalam sangkar masing-masing. Mendengar semua itu, sang pemilik pun kini tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ini lo Kang Mas, cucumu Tejoningrat ini masih saja dirisaukan dengan persoalannya sekembali dari perjalanan di Cirebon. Hatinya masih was-was untuk menghadap kepada romonya, ucap sang istri kepada suaminya. Tidak usah dicemaskan, Cabagus. Jika masih ragu untuk menghadap ramamu sendirian, akulah yang nanti akan juga mendampingimu
dan juga membelamu jika ramamu marah." Raden Mas Tejo Ningrat kini memandang lelaki tua itu untuk mencari sandaran bagi perasaannya. Pangeran Pege membalasnya dengan senyum dan juga anggukan kepala yang meyakinkan. "Bukan satu atau dua kali aku terkena marah dari ramamu karena cara pandang yang berbeda, Ger. Jika itu terjadi, maka kita pun juga harus berani menghadapinya. Sudah menjadi adatnya kalau ramamu itu memang berwatak pemberang dan harus dituruti semua kemauannya. Ger Tejo Ningrat butuhku. Ingatlah, Ger, bahwa apapun yang telah diperbuat olehmu, maka senantiasa akan aku lindungi, Ger. Semua ini demi masa depanmu, agar kelak kau tetap menjadi seorang Raja Mataram. Hanya kaulah harapan satu-satunya demi mewujudkan keinginanku dan semua kaulah Mataram di Perang Wetan. Tidak kurang-kurangnya semua aku lakukan untukmu, Ger. Apa Angger ingat peristiwa di dalam Singosaren dulu? Aku pun legowo dengan kematian putraku yang aku sayangi itu. Karena semua itu adalah demi keselamatanmu, Ger," ucap Pangeran Pege sambil mendekat kepada keduanya. "Sudah, Kang Mas. Jangan diungkit-ungkit lagi peristiwa itu. Biarlah nak Mas Raden Tubras beristirahat dengan tenang di alam sana. Meskipun dia adalah anak tiriku, tetapi aku pun juga sayang kepadanya, Kang Mas. Anggaplah semua yang dilakukannya itu adalah pengorbanan untuk sang calon Raja Mataram ini." Selanyai Pandan Sari, Pangeran Pege kini mengangguk dengan pelan. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca mengenangkan nasib putra tercintanya yang tewas ketika mengawal Adipati Anom di malam yang naas itu. Dia kemudian duduk di kursi bundar yang masih tersisa di sebelah kanan. Nafasnya kini perlahan ditarik dalam-dalam, kemudian dihembuskan lagi dengan pelan untuk menata hatinya yang tiba-tiba berduka mengingat mendiang Raden Tubras. "Maka dari itu, Ger, jangan kau tiru sifat manja dari ramamu itu. Angger adalah putra mahkota yang kelak juga akan menggantikannya sebagai raja bagi negeri Mataram yang besar ini. Angger harus tegas bersikap dan berani bertanggung jawab dengan pilihan Angger, apapun resikonya. Semua itu harus dihadapi dengan tegar. Sebagai orang tua yang menggantikan mendiang biungmu untuk merawatmu sejak bayi, maka Angger pun telah kuanggap tidak hanya sebagai cucuku saja. Angger ini adalah sekaligus juga anak ragilku yang tentu akan aku bela jika ada orang-orang yang berniat menyakiti Angger," sambungnya dengan tegas setelah berhasil menata hatinya kembali. Hati Raden Mas Tejo Ningrat kini mulai kuat kembali, namun ia tidak sampai hati untuk mengatakan rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya bahwa kecemasan itu sesungguhnya berhubungan dengan kedudukan dirinya sebagai seorang putra mahkota. Ia tetap merasa khawatir jika romonya murka kemudian berimbas dengan pencabutan gelar yang ingin selalu dipertahankannya itu. Dia tidak ingin dan juga tidak rela jika kedudukan itu beralih tangan kepada saudara-saudara lelakinya yang lain. Waktu kini terus bergerak. Di belahan bumi yang lain, mendung pekat mulai benar-benar menggelayut di langit yang semakin menghitam. Beberapa kali terdengar suara geletek yang menggulung-gulung disertai percikan kilat di angkasa. Hawa basah dan dinginnya angin semakin mengisyaratkan bahwa tidak akan lama lagi hujan deras akan datang mengguyur bumi. Pada hari yang masih belum begitu sore itu, barisan panjang puluhan ribu pasukan yang dikerahkan dari Mataram
terus saja bergerak menuju ke arah timur. Di barisan terdepan adalah lautan prajurit yang berjalan dengan membawa tombak-tombak panjang berlapis-lapis dengan pasukan yang bersenjatakan pedang hingga pasukan yang bersenjatakan panah. Di belakang prajurit yang berjalan kaki itu adalah pasukan berkuda yang memiliki jabatan sebagai tamtama, bintara hingga tumenggung. Di belakang para pemimpin pasukan itu adalah rombongan gerobak sapi dan gerobak kerbau yang mengangkut perbekalan baik berupa bahan makanan, perkemahan maupun persenjataan. Ketika hujan telah benar-benar disiramkan dari langit, beberapa tamtama segera diperintahkan oleh tumenggungnya agar segera menghentikan perjalanan. Maka puluhan orang tamtama itu segera melesatkan kuda masing-masing untuk menjalankan perintah tersebut. Mereka berteriak-teriak menerobos lautan prajurit yang sedang berjalan agar menghentikan langkahnya. Setelah pasukan benar-benar berhenti, maka mereka pun memilih tempat untuk berteduh dari siraman hujan lebat di sore itu. Tenda-tenda besar kini segera dipersiapkan di tepi hutan yang kebetulan sedang dilalui oleh pasukan yang bertugas sebagai pengatur perbekalan. Hujan tersebut adalah sebuah kesempatan bagi para prajurit Mataram untuk mengistirahatkan diri dari perjalanan jauhnya. Hampir seharian penuh, mereka bergerak menuju Blambangan yang masih harus ditempuh dalam waktu 3-4 hari ke depan. Kini mereka telah sampai di wilayah Ponorogo. Beberapa tumenggung kini mulai menyusun siasatnya kembali di dalam tenda di saat hujan begitu deras dicurahkan dari langit. Suasana pun kini bertambah mencekam dikarenakan gelegar petir dan gemuruhnya guntur nyaris tidak pernah berhenti. Hingga hari yang telah nyaris benar-benar gelap pun, hujan tidak kunjung berhenti. Keadaan tersebut membuat Tumenggung Yudonegoro yang ditunjuk langsung oleh Amangkurat Agung sebagai senopati perang memutuskan agar pasukan Mataram benar-benar beristirahat di tempat itu juga. Perintah kini segera disebarkan oleh para bawahannya dan dalam keadaan seperti itu, para prajurit terpaksa harus meringkuk dalam dingin sambil bertahan agar tidak menjadi sakit. Siapa saja yang kedapatan sakit, maka perintah tegas pun akan jatuh kepadanya agar tidak melanjutkan perjalanan dan harus pulang kembali ke Mataram sendiri. Tentu semua tidak menginginkan hal itu. Oleh karena itu, mereka kini berusaha mati-matian mempertahankan tubuh mereka masing-masing. Bagi seorang prajurit, lebih baik mati di medan peperangan daripada kembali pulang dengan menanggung malu karena meninggalkan pasukannya. Hingga malam tiba, hujan terus saja mengguyur seperti tidak ada habisnya. Hawa dingin benar-benar menjebak mereka semua. Dalam keadaan begitu, maka dengan terpaksa perbekalan makanan yang seharusnya digunakan untuk 2 hari perjalanan dipakai dalam waktu semalam saja. Semua itu adalah resiko bagi seorang senopati yang harus memutuskan mengeluarkan perbekalan makanan daripada banyak prajurit yang jatuh sakit karena kelaparan menahan hawa dingin. Malam itu juga ratusan ekor kambing dan puluhan ekor sapi harus dipotong agar pasukan Mataram tetap terjaga kesehatannya. Di tengah malam, setelah menyantap makan malamnya, 2 orang tumenggung dan 4 orang bintoro yang menemani Tumenggung Yudonegoro di tendanya kini nampak sedang berunding dengan wajah yang tegang. Kapan perintah dari Sinuhun Amangkurat Agung akan dilaksanakan, Kang Mas Tumenggung? Tanya Panji Wirobumi, salah seorang bintara kepada pimpinannya. Sepertinya belum waktunya dilakukan sekarang. Yang jelas, setelah kita melewati wilayah Kediri, maka tugas tersebut harus segera dilakukan. Lalu siapa yang akan melaksanakannya, Kang Mas? Tanya Ronggo Sedayu, salah seorang bintara lainnya. Ya tentu orang-orang yang sekarang ada di tenda ini harus dengan siasat yang halus agar tidak terlihat kalau ada racun yang telah dibubuhkan pada makanan atau minumannya. Kalian harus bekerja sama dengan baik. Segera siapkan orang-orangmu yang telah disusupkan sebagai juru masak. Atur makanan-makanan mana
yang akan diberikan kepada mereka bertiga dan para pasukan pelindungnya. Ujar Tumenggung Yudhanegara dengan tatapan yang tajam. Lelaki itu hanya mengangguk-anggukkan kepala, kemudian matanya ditebarkan pula pada wajah-wajah gelap yang hanya disinari lampu pelita. Di depan tenda, puluhan prajurit telah diperintahkan untuk bersiaga menjaga para pemimpin pasukan itu. Meskipun hujan belum reda, namun orang-orang yang mendapat tugas berjaga itu harus rela berbasah-basahan. Barangkali setelah besok atau lusa, kita akan sampai di wilayah Kediri. Kita bisa melaksanakan tugas itu. Malam, saat pasukan diistirahatkan, siasat yang telah aku buat harus benar-benar tepat, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Tugas Tumenggung Wongso Tipo dengan suara berbisik di dalam tendanya. Telunjuk tangannya diacungkan satu persatu kepada ketiga bintara yang duduk bersila di depannya. Ketiganya kini mengangguk, kemudian memberikan sembah hormat kepada pimpinannya itu. "Akan kami laksanakan dengan hati-hati, Paman," ucap Panji Wirobumi. "Ya, semua terpaksa harus kita lakukan. Karena ini adalah perintah dari Sinuwun Amangkurat Agung sendiri. Lagi pula, dua Tumenggung itu seringkali berselisih paham dengan diriku pribadi. Sehingga dalam perjalanan ini pun, mereka juga mengambil jarak dariku. Mereka yang sudah tua itu merasa lebih berpengalaman. Sehingga apa yang diusulkan oleh orang yang lebih muda seringkali tidak dianggap dan digubris. Apalagi Tumenggung Wirokuno yang selalu merasa berkuasa itu. Keangkuhannya justru banyak membuat orang tidak suka. Apalagi ia sering membanding-bandingkan kebijaksanaan Amangkurat Agung dengan Sultan Agung di masa sebelumnya. Sepertinya dia lebih menghormati Sultan Agung daripada putranya yang kini menjadi Raja Mataram," ucap Tumenggung Wongso Tipo lebih lanjut. "Sepertinya Patih Mataram itu merasa tidak perlu terlalu patuh pada rajanya. Atau barangkali masih ada dendam di antara keduanya karena masalah di masa lalu. Bisa jadi, Kangas. Itulah yang menyebabkan Sinuwun Amangkurat Agung ingin segera menyingkirkannya dari jabatan patih. Jika dengan jalan dipecat, maka itu tidak mungkin karena tidak ada alasan yang tepat. Mengutusnya berangkat serta ke Blambangan adalah alasan yang paling tepat dan jalan yang paling bisa diterapkan untuk menuntaskan dendamnya dan juga menggantikan kedudukan Patih Mataram kepada orang lain yang lebih dapat dipercaya. Jika tugas ini terlaksana dengan baik, aku pun akan mendukungmu agar kau dapat diangkat menggantikan Patih Wirokuno, Kangmas," ucap Tumenggung Wongso Tipo dengan tegas. Keempat bintoro yang mendengar itu pun juga turut mengiyakan ucapan dari Tumenggung Wongso Tipo. "Terima kasih, Dimas Wongso Tipo. Yang jelas, kita harus memenangkan peperangan pengusiran orang-orang Bali dari Blambangan ini. Meskipun pasukan kita akan berkurang, karena pasukan Patih Mataram itu pun harus turut serta mati terkena racun. Kemenangan itu tentu akan semakin membuat Sinuwun Amangkurat Agung menjadi senang," sahut Tumenggung Yudhanegara dengan bangga. "Terus terang, aku pun sebenarnya ada masalah pribadi dengan Tumenggung Danupoyo dan juga Tumenggung Dipoyono yang selalu memandang rendah pada diriku. Sangat wajar jika mereka bertiga mengambil jarak denganku, meskipun dalam satu tujuan perjalanan yang sama. Sepertinya mereka pun juga tidak hormat kepadaku. Padahal dalam tugas ini, akulah yang ditunjuk sebagai senopati perangnya," sambungnya dengan getar kemarahan yang ditekan perlahan-lahan. "Mungkin mereka iri dengan penunjukanmu sebagai senopati itu, kan, Mas. Setidaknya, keadaan tersebut justru akan mempermudah kita dalam melaksanakan perintah dari Kanjeng Sinuwun." Enam orang itu kemudian sama-sama menebarkan senyum dan juga menganggukkan kepala.
Dah, Wirobumi, Sedayu, Jogopati, dan kau Wiromenggolo. Semua tugas ini aku percayakan kepada kalian yang harus melaksanakan perintah langsung dari Raja Mataram. Jangan sampai meleset, apalagi gagal, karena nyawa kalian sendiri adalah taruhannya. Lakukan dengan rapi agar tidak menimbulkan kekacauan di antara sesama prajurit Mataram yang akan bertempur di ujung timur Pulau Jawa sana. Jangan sampai kematian mereka justru membuat semangat tempur pasukan menjadi lemah. Ingat-ingat selalu bahwa ini adalah tugas berat yang harus kita lakukan demi Mataram. Jika gagal, maka kematianlah yang akan menjadi hukuman bagi kalian semua. Kalian semua mengerti? Ucap Tumenggung Wongso Tipo dengan tegas, meskipun suara yang dikeluarkannya masih dengan tekanan yang lirih agar tidak sampai terdengar keluar tenda. Kami mengerti, Tumenggung. Mari kita menangkan peperangan ini agar jabatan kalian pun juga dinaikkan menjadi Tumenggung. Tukas Tumenggung Yudonegoro tegas kepada empat pemuda di depannya. Sentiko tahu, Tumenggung. Sahut mereka tegas sambil memberikan sembah hormatnya. Pertemuan di malam itu pun kini disudahi. Keempat bintara itu kemudian segera keluar dari dalam tenda sambil berlari-lari kecil keluar. Suara siraman air yang memancar dari langit dan dentuman gemuruh guntur masih saja terdengar sehingga semua pembicaraan mereka di dalam tenda dapat teredam dan tidak sampai terdengar oleh orang-orang di tenda yang tersebar di pinggiran hutan di wilayah Ponorogo itu. Dua pekan telah berlalu sejak pemberangkatan ribuan prajurit Mataram yang ditugaskan untuk merebut wilayah Blambangan dari orang-orang Bali yang berniat hendak merebutnya dari kekuasaan Mataram. Kabar tentang kematian Patih Wirokuno dan dua Tumenggung pendampingnya di wilayah Kediri telah santer tersiar di Mataram. Berbagai desas-desus kematian Patih Mataram itu banyak dibicarakan oleh orang-orang di kota raja. Apalagi kabarnya yang turut mati bersama dengan ketiga Tumenggung sesepuh Mataram itu adalah ratusan pasukan pengawalnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka mati dikarenakan air sungai yang dijadikan sebagai air minumnya adalah telah diracun oleh pihak dari wilayah Brang Wetan yang memang ingin lepas dari kekuasaan Mataram. Ada lagi yang mengatakan bahwa air sungai itu sengaja diracun sebagai balas dendam pihak Kawulo Brang Wetan. Mereka membalas perbuatan pihak Mataram yang sewenang-wenang memaksa saudara-saudara mereka untuk dibawa ke kota Raja Mataram. Banyak saudara mereka yang tidak kembali karena mati disiksa untuk membangun istana pleret. Ada pula yang mengatakan bahwa kematian Patih Mataram dan pasukannya itu bukan karena diracun, melainkan karena diserang oleh pihak Brang Wetan sewaktu hendak menyeberang Kali Berantas. Begitupun ada yang menyebarkan kabar bahwa kematian para petinggi Mataram dan seluruh pasukan pengawalnya itu dikarenakan terkena wabah penyakit menular. Kabar-kabar tersebut sempat menimbulkan silang pendapat, kecemasan, dan dugaan-dugaan sehingga menimbulkan keresahan bagi para kawulo Mataram yang tinggal di kota raja, terutama bagi keluarga dan para kerabat yang selama ini bekerja menyandarkan hidupnya kepada Patih Mataram itu. Apapun desas-desus yang tersiar di luar istana, yang jelas kabar tentang kematian para sesepuh itu justru disambut dengan senang hati oleh sang Raja Mataram. Setidaknya kabar yang disampaikan oleh utusan Tumenggung Yudonegoro kepadanya merupakan bukti bahwa orang-orang kepercayaannya telah melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana yang diperintahkan. Patih Wirokuno kini telah mati. Orang yang telah merampas kesenangan masa mudanya yang baru pertama mengenal cinta itu kini telah disingkirkan. Dendam lama akhirnya dapat terbalaskan tanpa perlu memakai tangannya sendiri. Begitu pula Tumenggung Danupoyo dan Tumenggung Tipoyono yang dianggap sebagai kelilip di matanya telah berhasil disingkirkan agar tidak terlalu menghalangi kemauannya dalam memerintah negeri Mataram.
sekarang tinggal menyingkirkan orang-orang yang akan membela kematian ketiganya. Tentu mereka akan semakin lemah tanpa ada pemimpinnya. Pasukan kepatian yang selalu mendukungnya pun juga harus aku lenyapkan agar tidak sampai memberontak dan menyerang ke dalam istana. Gumam Amangkurat Agung di kursi singgasananya setelah menerima laporan 4 orang Tamtomo utusan dari Tumenggung Yudhonegoro yang dipulangkan kembali ke Mataram. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat kematian Patih Wirokuno dan kedua Tumenggung pendukung beserta para pasukan pengawalnya, maka hari itu juga Amangkurat Agung memerintahkan pasukan Mataram untuk memperketat penjagaan di dalam istana, termasuk pengetatan pengawalan terhadap dirinya. Kabar kematian para petinggi sepuh Mataram di medan pertempuran di wilayah Prang Wetan itu pun sampai juga ke telinga Raden Purboyo dan Raden Selarong. Di kediaman Raden Selarong yang terletak di sebelah barat daya wilayah Kota Raja, mereka berdua kini bertemu untuk membicarakan kebenaran kabar kematian Patih Mataram itu. Rasa prihatin kini menggelayut di pikiran mereka yang sudah cukup makan asam garamnya kehidupan sebagai kerabat istana. Sebelum keberangkatannya ke Blambangan, memang Patih Wirokuno mengundangku untuk datang ke kepatian. Sepertinya itu adalah firasat bahwa penugasan tersebut adalah cara berpamitan untuk kematiannya padaku, ucap Raden Purboyo. Apa yang dikatakan olehnya? Tanya Raden Selarung penasaran. Sepertinya dia merasa bahwa penugasan tersebut adalah rencana yang disiapkan oleh Sinuwun Amangkurat Agung untuk menyingkirkannya. Penugasan ke tempat yang jauh itu tentu tidak lepas dari niat Raja Mataram untuk menyingkirkan golongan tua yang sering bertentangan pendapat dengan keinginannya. Masya Allah, apa betul begitu? Ucap Raden Selarong dengan raut muka yang menampakkan keterkejutan. Raden Purboyo hanya menanggapinya dengan menganggukkan kepala. Berarti apa yang aku cemaskan itu telah menjadi kenyataan. Anak muda itu memang menginginkan agar kekuasaannya tidak lagi dicampuri oleh kepentingan-kepentingan golongan tua. Orang-orang tua seperti kita ini sudah dianggap sebagai pengganggu dan pengacau jalannya pemerintahan yang sedang dipimpinnya. Anak sulung Sultan Agung itu lebih menginginkan semuanya dilakukan dan juga dikuasai oleh dirinya sendiri. Benar, dengan kejadian ini, alangkah lebih baiknya kita tidak perlu lagi berurusan langsung dengan kekuasaan dari Sinuwun Amangkurat Agung. Kita lihat saja bagaimana nantinya Mataram ini dengan cara dia menjalankannya. Terus terang, firasatku menjadi buruk dengan kelangsungan negara yang begitu susah payah dibangun oleh para leluhur kita sejak diperintah oleh keponakan kita yang satu itu. Ucap Raden Purboyo dengan menggeleng-gelengkan kepala seraya menengadahkan kepalanya. Matanya yang tua itu menjadi berkaca-kaca, tidak tega membayangkan sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi di tanah kelahirannya.